Yang paling dicari itu apa, Mas? Yang paling dicari terutama yang multi, ebot kenari, sama ini ada produk dari Ronggolawe juga ada, kenceng. Ronggolawe? Iya. Kenceng? Iya, Mas. Jualannya berapa itu, Mas, Ronggolawe? Ronggolawe aku jual 10.000, Mas. 10.000? Iya. Kalau miltihnya itu berapa, Mas? Miltih aku jual 11,5. 11,5. Kalau ebot kenari? Kenari aku jual 8,5. 8,5. Iya. Mas Mantek? Iya. Ini dari produk ebot yang Mas Mantek jual itu ada nggak untungnya? Kalau untung sih juga jelas ada ya, Mas. Kalau nggak jelas ada. Kalau nggak ada untung ya gimana ya, Mas? Nggak tak jual lah. Benar-benar untung ada gitu ya, kecil-kecil kan. Kalau lancar kan juga hasilnya lumayan, Mas. Berarti untuk per minggu berapa itu? Ya bisa keluar, bisa keluar berapa? Ada ya keluar. Gak bisa dihitung kalau beli. Oh, lupa, saking banyaknya. Soalnya belinya juga pakai banyak paketan ya, susunya, Mas. Ya, Mas Mantek, apa? Ini alamat tokonya di mana sih? Alamat tokonya Jalan Boyolali. KM-nya kurang tahu ini, kayaknya KM5. KM5? Iya. Pegaronglor ngendongi Sawangan. Sawangan Magelang. Iya. Ini juga ada burung-burung juga, jualan burung juga. Iya, Mas. Buat istilahnya gimana ya? Selingan. Masa jual pakan enggak jual burung, Mas? Lucu. Harapannya, harapannya gimana nih, Mas Andre? Membuka kios ini. Iya. Dan produk ebot jaya ini ininya gimana harapannya? Harapannya kalau ada ya produknya ada lagi. Oh, oh. Selain ini makanan-makanan, vitamin. Berkembang. Iya. Siap, Mas Mantek. Oke, Mas Mantek. Siap. Oke, Mas Mantek. Terima kasih atas waktunya. Iya. Semoga usahanya makin lancar. Amin. Rezekinya berkah. Iya, amin. Dan makin sukses. Mas Mantek. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.